Kanan belum kanan. Kanan. Nah. Senyum tiga. Ini. Silakan siapa dulu nih? Rino kan ngomong ya, tarik nafas dulu pelan-pelan. Ayo silakan. Taruh. Apa pertanyaannya nih? Diarahkan dari Kapolres, Bapak Satyo, Pak Kasat, Pak Kanda, ini dengan ketulusan. Nah, dari saya ini pesanan dari Pak Kapolres, artinya mengundang Mama Yuli, Rinoa, kita sekeluarga. Jadi kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kita ini sebenarnya hanya perseteruan antara anak muda aja. Cuma ya, beritanya sudah terlalu liar, jadi ya udah kita tutup ya, case ini tutup. Ya temanya hari ini perihal damai untuk indah. Itu aja. Jadi kita hanya mungkin mengungkapkan bahwa ini kita bisa kumpul, kita membuktikan ya bahwa kita ini damai. Enggak ada rasa iri, dengki, dendam. Enggak ada kita ya. Enggak ada kan Mama Yulia? Sama-sama kita hati yang bersih aja lah. Jadi yang awalnya mungkin negatif, sampai yang mikir negatif, karena belum ketemu. Setelah ketemu, baru ada statement, penjelasan yang positif, ya alhamdulillah. Jadi damai. Ya inilah kita buktikan sekarang. Ya. Perjalanan. Ah, semua kalian ngalamin kan? Nggak selalu indah kan? Selalu ada gejolak kan? Ya ini hidup. Gejolak ya, asmara. Atau jauh ke depannya jauh ya. Hari ini dengan teman keluarga sendiri gimana, katanya nggak sempat, nggak tahu ya kalau ada kalian tidak tahu. Melaporkan seseorang ke pihak berwajib bukan berarti kita harus membenci orangnya, bukan berarti harus bermusuhan dengan keluarganya. Saya tidak membenci, saya tidak membenci orang tuanya ataupun keluarganya, saya cuma tidak suka dengan perbuatannya aja. Saya memang melakukan pelaporan demi keamanan diri saya ya. Banyak kan orang yang bilang kalau ujung-ujungnya damai, kenapa harus dilaporin gitu? Karena saya rasa memang penting, memang harus seperti ini, karena kalau tidak pasti akan berulang dan tidak akan ada pelajaran dari situ. Cuman setelah beberapa waktu, setelah melewati proses, saya rasa cukup dan saya memilih untuk mengikuti hati nurani saya. Dulu waktu saya SMA, saya berada di ruang lingkup kejaksaan. Saya mengikuti salah satu kegiatan kejaksaan, ekspos prestasi jaksa masuk sekolah. Di situ saya terpilih sebagai duta adiaksa. Jadi secara mendasar, saya belajar tupoksi kejaksaan dan lain-lain. Di situ saya teringat dengan salah satu statement dari Bapak Kajagu. Mohon izin Pak Burhanuddin, saya pernah melihat statementnya tentang gini, dia beliau berkata, ikutilah atau gunakanlah hati nurani dalam mengambil keputusan, karena hati nurani tidak ada di dalammu. Dan secara tidak langsung saya terdoktrin dengan statement dari beliau. Mungkin itu ditujukan kepada jaksa dalam mengambil keputusan dalam suatu peradilan. Tapi saya juga secara tidak langsung saya terdoktrin dengan kata-kata itu. Dan akhirnya berimplikasi pada hidup saya dan saya implementasikan juga di kehidupan saya. Jadi saya rasa walaupun kita pernah berada di ranah hukum karena kasus kita ini, tapi saya rasa tidak perlu untuk kita saling bermusuhan. Rino, apa yang ada kesempatan kamu sih saat kamu datang?
sebelumnya kan kita ada surat perjanjian perdamaian bersyarat. Di situ sudah tertuang poin-poin bahwa Leon tidak akan mengulangi perbuatannya dan yang pasti itu berkekuatan hukum. Kalau terulang, amin-amin terulang pastinya pintu maafnya tidak akan seperti ini lagi. Cuman sekarang saya rasa sudah cukup, saya tidak membenci. Kayak sembuhkan orang menado aja, orang sama atau sudah lain. Tapi berarti tuan Leon ya kita lagi sendiri-sendiri dulu aja. Selesai kalian sendiri lepas dari bui, pertemuan pertama setelah itu kan gimana kalian? Kebetulan waktu ke Polres karena ada keperluan untuk kedatangan dan lain sebagainya kita pernah bertemu. Sekarang melihat kalian sudah berada di bebas ya. Rino sendiri tadi sempat shock apa gimana? Apa kaget? Karena saya kan nggak tahu kalau dia ada di sini ya. Nggak tahu ya. Buru-buru. Oh gitu ya. Jadi memang belum sempat bercerita. Tapi ini ternyata dia adalah sosok yang cerdas sekali. Bapaknya. Bangga ya. Karena Rinoa itu adalah mantan Trinda saya. Kenapa mantan Trinda? Karena dia smart, good looking, dan apa? Ya, kamu yang kamu lebih tahu kan kamu bijaksana dan bijaksana. Nah itu dong. Tapi sekarang punya kepingin nggak ingin balik lagi gitu sama dia? Untuk saat ini sendiri-sendiri dulu. Tapi ada upaya gak untuk balik lagi nih untuk meyakinkan lagi Rinoa gitu? Rahasia Allah. Apa tuh? Rahasia nih. Apa tuh panggilan kesayangannya tuh? Apa sih Momoy kan ya? Ngerti kok. Dodo itu saya pernah jadi model video klipnya sama saya. Judulnya Dodo si Dodoy. Nah, mungkin Rinoa ngelihat itu gemes ya. Akhirnya manggil saya Dodoy. Momoy apa tuh? Saya aja baru. Momoy itu plesetan dari Momi ya. Gak sama lu. Ini emang kenyataan ya. Ini kan waktu indah boleh kita bicarakan. Tapi kalau yang buruk-buruk buang jauh-jauh. Gitu kan? Benar gak? Yang buruk-buruk semua buang jauh. Karena udah ditutup dengan kedamaian. Cinta itu anugerah. Yang indah-indah aja. Cinta itu indah. Harus terima kasih sama Tuhan. Artinya sudah pernah diberi cinta. Diberi kan, walaupun ya berseteru kan. Tapi Rina belum ngeblok nomornya Leon kan? Belum ya. Tanya sendiri. Enggak. Tetap baik-baik lah.